Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun juga mengatakan, "Walladzi nafsu biyadihi la yasma'u bi min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Ini Rasulullah SAW bersumpah, tidaklah ada seorang dari umat ini, Yahudi kah, Nasrani kah, yang mendengar tentangku, mendengar tentang Nabi Muhammad SAW, kemudian dia mati dan dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan apa? Illa kana min ashabin nar. Melainkan dia termasuk penghuni neraka. Berarti setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun hendaklah dia beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah SAW katakan, seandainya Nabi Musa hidup, tidak ada pilihan bagi Nabi Musa melainkan apa? Mengikutiku. Laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Kalau seandainya Nabi Musa hidup, niscaya Nabi Musa akan mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah SAW. Tidak ada pilihan. Maka kalau kita katakan bahwa umat yang beriman ya, di zaman hidupnya Nabi Musa alaihissalam, berarti itu agamanya benar atau tidak? Benar. Itu ketika hidup di zaman Nabi Musa. Demikian juga umat yang hidup di zaman Nabi Isa dan mengikuti yang apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, itu juga benar. Berarti benar pada zamannya. Jangan pula kita mengatakan bahwa yang mengikuti apa namanya Nabi Musa tidak benar, yang mengikuti Nabi Isa tidak benar secara mutlak, itu juga keliru. Jadi yang benar kita katakan bahwa yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam, yang mengikuti ajaran Nabi Musa, ketika itu berarti benar kan? Demikian juga ketika Nabi di zaman Nabi Isa alaihissalam. Adapun setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tanpa kecuali sampai Nabi Musa pun juga harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau masih hidup, kata Rasulullah sallam. Kalau beliau masih hidup, apalagi umat Nabi Musa. Maka tidak benar kalau dikatakan semua agama itu sama. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan inna dina indallahil Islam. Dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang menginginkan selain Islam tidak akan diterima. Tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi.